Alhamdulillah, kami analisis dan kita pun sampai di penghujung segmen. Mungkin saudara Syahir untuk terlebih dahulu untuk menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini, mungkin ada idea dan sudut pandang yang boleh diberikan kepada kerajaan. Saya kira perbincangan pada malam ini sangat sangat menariklah dan boleh dijadikan input kepada semua stakeholders yang terlibat. Satu perkara yang dilontarkan oleh Datuk tadi berkenaan dengan penjagaan ataupun kebajikan pesara ataupun golongan senior ini, maknanya ini mungkin satu masa yang paling baik untuk kerajaan mengkaji formula untuk membuat satu skim ataupun satu sistem penjagaan kesihatan yang lebih sustainable. Yang mana saya kira sebagai orang yang pencen, orang yang berumur ni, dia tak fikir dah sebab dia duit masih duit banyak, tak boleh makan. Kan? Masa dah duit banyak macam ni, dah pencen, tak boleh makan pula atas faktor kesihatan sebagainya. Jadi faktor kesihatan itu. Dan yang kedua yang berkaitan kepada generasi muda. Ini mungkinlah satu masa yang paling baik untuk anak muda ini tidak hanya fikir untuk makan gaji. Jadi sebagai untuk kita menuju kepada negara maju ini, memang kita perlukan enterprising society ini. Dan orang muda sekarang ni, walaupun tidak, bukannya first class, bukannya doctorate, tapi mereka boleh jadi millionaire by the age of 30 dengan menceburi bidang usahawan, online dan sebagainya. Jadi inilah saya kira hikmah timbulnya isu ini, walaupun masih lagi dalam perdebatan, masih lagi dalam kajian. Maknanya kerajaan nak buat boleh, tapi kena ada safety net kepada golongan pesara. Dan orang muda ni jangan mengharap lagi lah peluang untuk makan gaji dalam sektor swasta maupun sektor kerajaan. Akan kekangan untuk employ the young graduates ini. Maka orang muda ni sekarang ni kena cari dan kena create kerja sendiri. Ini dan cabaran anak muda kita. Ini saya kira nak tidak mahu tidak, memang inilah masanya. Kerana kalau kita nak mengharapkan lagi, boleh masuk government tapi contract basis. Kalau corporate like JLC ataupun multinational, mereka ada scholars, mereka ada pemegang beasiswa. Pemegang beasiswa pun belum tentu dapat kerja. Kan? Sebagaimana yang ada adik yang tamat latihan SLIM. Saya ada beberapa orang bawah saya dulu. Kan? SLIM memang very good talent, tapi minta maaf because our scholars pun tak dapat job. Kan? Macam mana nak bagi job kepada? Jadi peluang inilah saya kira hikmah yang berlaku ini ada positive side kepada golongan senior dan golongan junior. Dan berbalik pada apa yang saya sebut di awal tadi, fokus kita ialah meningkatkan productivity yang bergantung kepada proses, yang bergantung pada knowledge dan juga kepada motivation tersebut. Allahuakbar. Baik, terima kasih kepada saudara Syahir. YB mungkin? Saya pecahkan kepada tiga. Yang pertama, soal aging population ini. Pandangan saya, kerajaan maupun masyarakat jangan lihat sebagai satu bebanan, tetapi kita lihat sebenarnya sebagai satu peluang. Yang mana kalau perlu ada kerangka yang baru, macam mana supaya peluang ini dapat diwujudkan, dalam mana satu, kita ada talent yang lebih, maknanya yang berbakat, yang masih mampu berkhidmat. Tetapi yang kedua juga, kalau disusun dengan baik, mereka ini masih boleh menyumbang kepada kerajaan, kepada negara, tanpa perlu terlibat hanya dalam polemik menaikkan had pesaraan. Yang kedua, dalam soal anak muda ini, macam yang kita ulang dalam parlimen yang kita bincang, bahaskan IR 4.0 dan sebagainya. Yang ini sebenarnya memang komitmen itu kena perlu lebih jelas dalam keadaan masing-masing merasakan bahawa pihak ini tidak cukup sampai ke tahapnya. Orang yang ni akan kata orang muda tak cukup pengalaman dan sebagainya. Yang ini pula cakap orang muda demand dan sebagainya. Tetapi bagi saya, kita kena lihat bahawa nak tak nak, anak muda ini kita perlu uruskan. Kalau dari segi negara ini, kita tak boleh selama-lamanya jadi negara membangun. Jadi dalam isu IR 4.0 ini, perlu ada adaptasi dari segi teknologi dan sebagainya dengan mengerahkan tenaga-tenaga muda ini supaya ada ruang untuk mereka berkhidmat ataupun mendapat peluang kerjaya yang lebih baik. Dan secara pandangan keseluruhannya, saya lihat ini satu inisiatif yang perbincangan ini baik, analisis baik, walaupun tajuk ini mungkin agak panas ataupun sensitif di luar sebelum ini. Tapi sekiranya perbincangan ini ditumpukan kepada soal isu, soal macam mana kita nak cari jalan keluar tanpa perlu ada polemik perkauman, agama dan sebagainya, insya-Allah kalau semua pihak, tak kira kerajaan, pembangkang dan juga sektor QPAT, sektor stakeholders semua ini,
InsyaAllah, saya yakin kita cari jalan bersama-sama. Perkara ini dinamik dan ada ruang. Anak muda boleh digarapkan ke dalam kerjaya yang lebih luas. Sementara mereka yang sudah berusia, kita masih mendambakan tenaga pakar mereka, tetapi bukan hanya dengan menghadkan peluang anak-anak muda kita. Baik, kepada Datuk, secara ringkas Datuk, satu minit mungkin. Pertama, kita tidak bercakap mengenai monopoli. Siapa nak monopoli siapa dan siapa nak monopoli siapa. Ini tidak timbul. Kita bicara dalam ruang yang terbuka. Dan yang kedua, kalau kita lihat umur persaraan dalam sektor kerajaan pun umur bersara 60. Ramai yang tidak memilih 60. Ramai yang bersara 58, 56, ada 55 pun. Jadi pilihan-pilihan ini ada. Sebab itu kita melihat bahawa satu sistem yang lebih anjal kena wujud. Yang ketiga, kalau saya nak bercakap mengenai living wage. Living wage yang ada dekat-dekat negara kita sekarang ni. Kalau alone orang muda nak hidup sustain, dia kena ada RM2,700 semula. Kalau dia ada anak dua, dia kahwin, dia anak dua, dia kena ada RM4,500 semula. Dan kalau lebih lagi, dia kena ada RM6,500 semula. Cukup ke? Dan kalau tak bekerja bagaimana? Dan saya nak melontarkan di sini, adakah baiknya daripada kita membicarakan dan menghentam orang ini, ini tak kena, ini tak kena. Baik kerajaan buka satu portal, anak muda ke, orang muda ke, orang dewasa ke, cadangkan apakah bentuk perniagaan baru, entrepreneur baru dan mekanisme baru yang kerajaan patut wujudkan untuk memberi peluang kepada all generasi. Orang muda, orang dewasa, orang tua, semua dan wanita untuk memasuki pasal pekerjaan mereka. Baik, terima kasih kepada Datuk Aziz, kepada YB Akmal dan juga Saudara Syahir. Dan sebenarnya dalam menangani isu ini, Singapura mengambil idea daripada kerajaan Jepun memperkenalkan had umur pengambilan semula bekerja. Akta baru ini mewajibkan majikan menawarkan pekerjaan dan menggajikan semula pekerja yang telah mencecah usia persaraan 62 tahun sehinggalah dia mencapai usia 67 tahun sekiranya pekerja itu memilih untuk terus bekerja. Adakah solusi Singapura dan Jepun yang terbaik untuk Malaysia? Sama-sama kerajaan perlu fikirkan. Namun apa yang penting bagi saya, bersara 60 tahun mahupun 65 tahun tidak memberi makna sekiranya pekerja tidak membuat persediaan rapi sebelum bersara. Dan itu sekian analisis malam ini. Saya Finansinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.